Tata cara sholat jamak qasar. Pernahkah kalian melakukan sholat jamak qasar? Sebagai seorang musafir atau bepergian jauh yang sangat melelahkan, ibadah sholat harus tetap dilaksanakan. Tetapi teman-temanmu sering melalaikan hal tersebut. Jika kita hendak melakukan sholat jamak qasar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, pertama, bepergian jauh yang menempuh jarak lebih dari 80 km. Kedua, bepergian yang tujuannya bukan untuk maksiat. Sehingga dengan melakukan sholat jamak qasar, berarti kita bisa memanfaatkan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dengan kemudahan yang dimaksudkan, agar kita tidak mudah meninggalkan sholat fardu begitu saja, walau dalam keadaan bagaimanapun.